Halo semua, balik lagi di video gua. Di video kali ini gua akan mereview gitar ya. Mungkin teman-teman banyak yang bosen. Bang, review yang lain dong, jangan Squier lagi, Fender lagi, Squier lagi, Fender lagi. Oke, kali ini gua akan mereview PRS. Yoi, kali ini ada PRS SS standar. Ini cakep banget warnanya biru. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu juga bahwa PRS SE 2020 itu made in Indonesia. Yes, PRS 2020 made in Indonesia. Dan ini brand new ya, gue beli baru. Jadi ini baru gue beli dan gue review di Bang Bong Musik Bekasi. Oke, ini warnanya biru. Seperti biasa dia pakai bird inlay. PRS sekarang udah pakai bird inlay nih, cantik banget. Pickupnya humbucker zebra. Tremolonya PRS model, terus tuning machine-nya juga pakai PRS model. Handle-nya dia model ini nih. Lep begini nih. Terus ada volume, ada tone. Terus dia ada split coilnya juga, 3-way switch. Tampilannya sih keren banget sih, keceh banget. Ada listnya juga nih, di sininya juga ada listnya. Jadi tampilannya sih gila keren banget sih. Untuk soundnya bagaimana? Kita review aja ya. Oke, gue pakai ampli Yamaha THR-10. Gue direct langsung ke Focusrite. Gue pakai DAW Ableton. Oke, kita langsung aja ke mode. Ini gue ada mode crunch ya. Jadi gue ada clean, gue kasih sedikit crunch kotor. Ini dari neck humbucker. Gua pakai mode split coilnya. Cukup berasa singlenya ya, walaupun nggak surreal single tapi cukup oke. Okay. Ini di middlenya, humbuckernya ya. Ini di mode split coilnya. Ini di bridge-nya mod humbucker. Ini single-nya. Oke, gua kasih drive lagi dikit ya. Drive-nya gua masih ambil di ampli Yamaha THR-10, jadi gua tinggal pencet aja. Ini neck humbucker. Ini single-nya. Ini middle mode humbucker. Ini
Beats Humbucker. Oke, kayaknya nggak seru ya kalau pickup humbucker ini kita nggak pakai high gain yang lebih deres atau lebih lebih galak. Kita pakai high gain yang lebih galak. Ini masih tetap gua ambil di ampli Yamaha THR-10. Dari pickup neck. Gua kasih split coil di neck. Oke, gua ke middle. Ini humbucker. Single ya. Ini Brits Humbucker. Ini split coil. Wow. Oke, demikian review singkat dari gitar BRS SE made in Indonesia ini. Gimana menurut lo dengan tampilan yang kece seperti ini dan sound yang silakan nilai sendiri aja. Ini ready stock ya di Bang Bong Musik Bekasi. Oke. Buat teman-teman yang mau bertanya seputar gitar atau minta bang reviewin gitar ini atau pedal apa gitu, nanya-nanya seputar gitar silakan tulisnya di kolom komentar di bawah ini. Sebisa mungkin gua akan jawab pertanyaan dari kalian. Oke, thank you.